Tak ya, ya tak itu macam tu kawan orang cakap ya dengan bapak dia orang tak cakap. Ya. Okey, ada je kelakuan orang Malaysia macam ni. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Syah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita kembali lagi di konten scroll scroll, guys ya. Kita akan scroll scroll shot yang ada di YouTube, kiriman daripada teman-teman sekalian yang ada di IG, guys ya. Oke, buat teman-teman semua yang mau kirim langsung aja dikirim, guys. Follow dulu Instagram saya di @cakmujib, lalu kirim link-link videonya, guys. Di situ kita akan reaction bareng-bareng, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya, guys. Let's go. Apa yang paling rindu pasal Malaysia? Wow, ini orang bule, guys ya. Kena bersyukur sobat-sobat kita di Malaysia ni. Wow. Kau tahu tak apa yang aku paling rindu pasal Malaysia? Yang pertama, aku rindu nak mandi hari-hari. Kat Tajikistan kan tengah salji, so kami actually tak mandi hari-hari pun. Kami mandi 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali. Wow. Dan kali terakhir aku mandi, aku keluar lepas tu terus sakit demam seminggu. Oh my god. Itulah yang akan jadi kalau hampa mandi hari-hari bila winter macam ni kat Tajikistan. Okay. Yang kedua, aku rindu nak pakai baju satu lapis. Bila winter dekat Tajikistan ni, dia akan jadi like sangat-sangat sejuk and hampa kena pakai paling kurang 3 layer, 2-3 layer. Oh. Sekarang ni yang aku pakai ni adalah 3 layer tau. And aku rasa sangat-sangat berat, okay? Berat aku biasanya 37 kilo tau. Tapi my Tajikistan pakai semua ni auto jadi 40-45 kilo, okay? Lumayan lah. And yang ketiga, aku rindu nak lintas jalan pakai tangan je. Dekat Malaysia kan apa lintas guna power of the hand kan? Just buat macam ni, habis semua kereta gembenti. Dekat Tajikistan, jangan. Iyalah, beda. Iya, betul. Jadi kalau di sana, di sini juga seperti itu. Ya, itulah. Okay. Harap kat Tajikistan kau cuba lintas jalan hampa tau. Oh begitu ya, guys ya. Jadi bersyukurlah kita yang tinggal di sini di Indonesia, di Nusantara ini ya, guys ya. Karena di sini itu sangat-sangat nyaman sekali. Baju kita cuma satu lapis. Itu pun kalau kedinginan di siang hari, di pagi hari, kita baru pakai jaket. Kadang nggak pakai jaket juga nggak apa-apa gitu ya, guys ya. Ini nikmat yang Allah berikan kepada negara kita, guys ya, kepada tanah kita ini, guys ya. Karena kenapa di situ kita bisa ya, guys ya. Yang mana di luar sana cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Dengan badai salju ya kan. Kalau panas itu panas banget gitu, guys ya. Tapi di tempat kita ini ada hujan ya, ada panas ya. Intinya enak gitu ya, guys ya. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, lanjut. Oke, saya ada satu kuis. Ini kedai baju perempuan ke baju lelaki? Perempuan. Ha. Baju perempuan ke baju lelaki? Perempuan. Kenapa? Sebab patung dia banyak perempuan. Oke, satu patung dia banyak perempuan kan. Satu lagi clue, tengok atas tu. Itu adalah emosi-emosi perempuan. Kadang-kadang happy, kadang-kadang macam marah. Kadang-kadang bela lah. Lepas tu, wii. Lepas tu dia macam, entahlah. Itulah dia. Simple. Nampak? Tadi senyum, sekarang jadi. Ya, relate gitu ya, guys ya. Pas banget gitu ya, guys, kan apa yang disampaikan gitu kan. Jadi ya tahu kita gitu ya, like that lah. Oke, lanjut guys. Ya, rumah ni, tanah ni, lepas tu tanah yang kat depan sana, kat belakang, ayah bagi kat orang. Perangai anak kalau macam ni memang patut. Oh, cari sakit kalau cakap begini. Tanah yang kat Perak, dekat Melaka, dengan dekat mana, Johor ke Negeri Sembilan tu. Bagi dekat orang juga. Kalau ayah tak nak bagi, orang tak nak mengaku ayah. Tak ya, ya tak. Itu macam tu kawan orang cakap ya dengan bapak dia, orang tak cakap. Ya. Ini kalau kita nak tempah maun, guys, nak tempah mati macam tu, kita cakap macam tu ya, guys, kepada ayah kita. Tapi tak payahlah macam tu kan. Okey, ada je kelakuan orang Malaysia macam ni, guys. Okey, lanjut. Kenapa bila berdebat dengan perempuan, perempuan selalu menang? Berkait dengan perempuan, aku tak nak cakap. Kenapa pula?
Aku pernah kena tinggal sebab tanya makan dekat mana je. Ha? Dek, mana ada? Awak menang ke debat dengan perempuan? Yelah, aku kan tak resis. Apa kaitan dengan resis? Tak, aku pun pening dengan Mak Korea. Ya ke? Kenapa awak tanya balik? Biasanya perempuan kalah je dengan saya. Oh, lupa. Mula awak puaka. Sebab dia perempuan. So, sebab apa selain itu? Perempuan ni bukan nak menang. Cuma dia tahu apa yang betul dan apa yang salah. Kita lelaki yang selalu cuai ni, kena dengar cakap dia. Wow! Wow! Ya, that ya guys. Ya, kalau kita lihat memang gak ada lah laki-laki menang sama perempuan gitu guys. Kalau berdebat gitu ya guys. Karena kita tuh terlalu lalai gitu ya guys. Ya, dia tahu nih, oh itu kan salah, itu benar. Dia memang kayak gitu. Dan perempuan tuh susah untuk disalahkan. Semuanya benar, iya gak? Oke, lanjut. Bolehkah bawa budak-budak pergi sembahyang di masjid kerana mereka biasa bermain-main? Boleh, apa tak boleh? Budak-budak boleh. Ni disuruh pergi masjid. Kita larang budak-budak. Mari. Lari budak-budak. Nah, pasal apa kita marah budak-budak? Cuma dia bermain. Betul tak? Betul. Pasal apa dia bermain? Itu kena soal. Pasal apa orang marah pergi masjid budak-budak? Pasal dia main. Soal lagi, pasal apa dia main? Pasal dia budak-budak. Yelah. Betul tak? Betul. Bila pasal dia budak-budak, selesai masalah. Tidak boleh dimarah lagi. Faham? Islam aja, jangan marah. Nasihat. Kita sampai lewat, tengok dia duduk panjat tiang. Orang duduk semayang, betul tak? Dia duduk panjat dinding yang ada lubang-lubang. Faham? Jangan marah. Tapi nasihat. Adinu nasihat. Dek, turun. Masuk semayang dulu. Ha, nanti main lagi. Tu cara dia. Ha, dia tak turun, cuma dia bolehkah bawa. Masya Allah, penjelasannya sangat-sangat bagus sekali guys. Tapi ada sekarang itu orang-orang yang juga istilahnya anaknya itu kalau ke masjid, kamu tuh ada anak-anak ganggu deh, ganggu sholat lah gitu kan. Terus istilahnya saya aja sholat-sholat gitu kan gak khusyuk gitu, apalagi ada anak-anak tambah dah khusyuk gitu. Ada juga kayak gitu ya guys ya. Jadi kata Ustaz Azhar Idrus ini boleh macam tuh, sebab dia budak-budak macam tuh guys. Tapi bermain di masjid itu mengajarkan anak-anak supaya dekat dengan masjid macam tuh ya guys ya. Oke, lanjut. Om, tolong gedein punya saya rudalnya. Bangan dong. Tolong ini. Oh ya, cukring banget. Cukring banget. Nah. Oh. Kok cuma sebelah? Iya, udah bener segini ya. Sebelah doang? Iya. Ah, oh. Kecilin dikit. Nah. Oke sih, tapi kecilin dikit lagi, masih kegedean. Senang dikit. Ya. Oke. Nah, kok ada gunungnya? Om, tolong gedein. Ada aja. Oke, lanjut guys. Wih, dah go betul dah. Wih, buat segak kan? Masih ada. Okay, bang. Eh, saya adik. Adik, ya, adik kerja sini kau. Ya, bang. Ini macam tak sesuai ya. Ini mesti time SPM kan? Eh, dia mesti bang ada degree kot. Oh, ada degree. Oh, sorry. Abang ingat nak jadi influencer time SPM. Abang bagi kat adik 200 atau nak abang ambil gambar? Abang fotografer. Ambil gambar lah bang. Saya suka pakai gambar. Wih, Tori bagi jawapan tu. Okey, kita ambil gambar. Okey. Okey, ready ya? Okey. Okay guys, kita boleh tengok tu guys bagaimana gitu guys, comel dia. Okay, lanjut. Mana ni? Parking mana ni? Sekarang ni yang masalahnya kan. Kereta tak hilang tapi tuannya yang hilang. Eh, macam mana tu? Kami hilang, kereta kami hilang. Dekat mana? Di IOI Putrajaya. Kami yang hilang, keretanya ada di sini. Kami tahu dah kami di mana. Tadi kami rasa dah sampai keretanya tak ada. Lepas itu sekarang ni ada di E. Cari E je hilang. Oh, berarti dia itu parkir tapi lupa gitu guys. Jalannya gimana, lewatnya mana. Kan tinggal bertanya ada satpam gitu kan. Tapi ya memang aku juga pernah gitu. Iya sih. Kami dah baca macam-macam ayat. Tak keluar-keluar juga kereta. Yang datang tadi tiang ni. Kami dah sampai pagi-pagi.
Turun je lip ni. Ni bukan escalator lip. Udah tak jumpa E. Jumpa E. Lepas itu kami baca-baca-baca pun sama. Tak keluar juga E. Jangan-jangan kita pusing tu. Aduh, ha ya. Ni dia jumpa kereta kita dah. Kat sini. Oh, itulah. Allahuakbar. Itulah orang kampung lah takut KL. Macam ni lah. Yelah, betul lah guys. Saya juga dulu waktu, ya. Begitulah guys ya. Cari parkir, parkirnya di sini ya. Terus habis itu kesasar gitu guys ya. Kebetulan dulu itu waktu masih sekolah, itu saya belum pernah kemana-mana. Dan pertama kali saya ke Surabaya itu juga pusing guys. Mana ini gitu kan, apalagi ke mall gitu. Aduh, ya like that lah. Budak kampung, saya pun kampung macam tuh guys. Jadi ya katrok gitu. Sama lah guys ya. Oke lanjut. Bang, deka nama negara menas pinggit lah. Deka nama negara. Pusing bang. Dia macam-macam orang cameraman ni. Dah pakai-pakai order kan? Nak on? Boleh lah, kita cuba lah. Bermula dengan huruf V. V Vietnam. Okay. Oh dia terus start lah, aku tak suruh start lagi. Terus lah bang. Lagi dia dua. Huruf V eh? Depan dia huruf V. Vietnam. Lagi dua. Aduh mak, dua kita tahu bang. Fikir bang. Fikir bang. Cuba-cuba fikir. Ini boleh full tank minyak bang, boleh injut sampai malam bang. Apa-apa ke V? V? Apa eh? Saya bagi hint sikit lah. Venice. Where Venice? Oh, Venezuela. Venice. Wah, okay, dapat tangkat. Last bang. Satu lagi. Itu masa. Tak tahu. Bang. Oh. Bang. Nak guna talian hayat tak? Ada talian hayat kan? Abang boleh tanya saya. Apa dia bang? Vatican City bang. Vatican Vatican City. Okay, menang kita. Vatican. Okay, dia betul. Oh, boleh, boleh. Boleh kalau kayak gitu guys ya. Okay, mantap. Okay, lanjut. Assalamualaikum kakak. Masak? Apa tu? Ni cikgu lah. Ha. Ni siapa? Anak lah? Anak murid. Oh, anak murid. Anak murid. Saya fotografer. Ni baru habis SPM kan? Ha. Oh, saya nak celebrate dia. Saya nak ambil gambar dia, boleh tak? Okay. Tapi sehari balik macam mana? Saya hantar dia tak apa. Tak apa. Boleh kan? Boleh. Boleh percaya kau ni? Eh, boleh punya. Tak apa. Nanti saya update kat TikTok. Boleh tak lah, saya memang tak tipu lah. Okay. Boleh kan adik? Adik beli dengan abang lah. Okay, boleh. Okay, cantik. Bye-bye cikgu. Bye cikgu. Bye cikgu. Okay, mantap adik balik tau. Okay, boleh. Abang bawa adik pergi make up, abang photoshoot, boleh? Boleh. Okay, buat mini love sikit. Adik nama apa? Farisha. Eh, mana hasilnya? Tak ada pun. Okay lah, tak apa lah guys. Okay, lanjut. Apa ni? Are you Malaysian? Malaysian! I'm not foreign! Okay! I'm not Malaysian! I'm not foreign! I am Malaysian! Okay, you understand? Understand or not? I am Malaysian! Sekejap guys ya, salah satu petunjuk yang harus kita temui adalah di kolom komentar. As an Indian living in Malaysia, we don't acknowledge him or our community that. Dah cakap kalau puak-puak mabuk memang menyusah. Betul lah guys ya. Hebat bangsaku, walau mabuk, Samsu masih tidak lupakan Malaysia. Cara nak tangani orang mabuk, kita tak boleh cakap kasar dengan orang mabuk. Pujuk dia dengan suara yang lembut, slow-slow alih perhatian dia dari marah-marah ke tarik tangan dia secara baik-baik eh guys ya. Oh, lembut dan baik. Okey, mantap. Ya, orang mabuk itu kayak gitu ya guys ya. Jadi memang di luar nalar juga guys. Aish, ini juga gak tahu. Kalau orang Malaysia gak mungkin lah kayak gini ya kan. Okey, lanjutlah. Tak mau semayang, tak mau belajar. Hari-hari bangun tidur. Makan tidur handphone. Tengok ni, Tuan Neza penjara Melaka. Bila ibu dengan mama dengan ayah tak bagi handphone, menangis. Mama dengan ayah suruh buat kerja, tak nak. Main handphone je. Bangun tidur lambat. Bangun tidur nak handphone. Basuh muka tak nak. Makan tak nak. Pergi mana pun nak handphone. Kenyang makan pun bukan kerana sedap. Kerana tengok handphone. Kita watch dekat handphone. Yang dinasihati saya kira itu ya udah SMA gitu, udah SMP gitu ya guys ya. Tapi ini masih budak-budak lagi nih guys. Tiga kali seluar tak pakai. Faham? Faham? Macam ni. Contoh dia. Tiga kali sematan. Satu.
2 3 Wow, keren sih, ngasih contoh. Ah, betul lah guys, yang ngasih contoh. Boleh nih, boleh dipraktekkan ya guys ya. Wow, boleh. Oke. Tapi gimana ya guys? Tapi gak apa-apa kan ngajarin anak kita kayak gitu biar disiplin gitu ya guys ya. Oke, lanjut. Orang yang tak sembahyang, Allah cerita dalam Quran, masuk neraka. Betul. Bukan reka ni, Allah kata. Mu pandai pada Allah pula. Nak masuk neraka. Nama nerakanya neraka Sakot. Akan dibos tepat. Was pekat neraka Sakot. Mu raja ke, menteri, gubernur, siapa pun, orang kampung, orang bandar, orang ulu, orang ilik, orang darat, orang patah, orang kaya, orang miskin, orang putih, orang hitam, neraka Sakot kalau tak semayang. Api masuk kok dubur, masuk kok lalu tali peruk, tubik kok buluk. Allah. Oh, mana? Lalap andak takak, pakak tepik sakit, sakit dalam neraka. Nak, lalu datang malaikat tanya, masalakakum fi Sakot. Apa sebab kamu masuk neraka Sakot? Qalu lam nakum minal musallin, jawab ahli neraka, dulu kami dak semayang je. Allah. Piti-piti tak mau kemok 500 bulan. Orang yang tak Allah, itulah guys ya, kita dapat pencerahan lagi daripada Ustaz Azhari. Terus macam mana kita ya kan, dan kita boleh tengok siapapun kita ya yang tak sembahyang tu masuk kepada neraka Sakar guys. Allahu akbar. Naudzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah, yang dijaga oleh Allah ya, untuk senantiasa melaksanakan sembahyang ataupun sholat macam tu ya guys ya. Oke, lanjut guys. Eh, kau yang jaga sini ya? Kenapa bang? Asal kisi minyak tak penuh-penuh lagi. Tak apa benda bang ni. Abang datang-datang nak sama orang ni. Saya tahu saya kerja sini. Tak payahlah macam tu. Abang kereta apa isi minyak? Tak ada, aku BM. BM apa benda? Ni cas bang. Ni cas kereta. Oh, cas ke? Bukan tempat Tesla, isi minyak. Tesla. Isi minyak bang. Sorry bang. Tak guna otak lah macam tu. Kan beda kan. Ya Petronas sama kayak gini cas untuk listrik kan beda. Ya. Okey lah, lanjut. Dalam kitab Azkar An-Nawawi, syarah dia Futuhat. Kalau kita jalan dalam hutang belantara, jumpa dengan binatang buah. Tak kira jumpa dengan rimah ke, jumpa dengan singa ke, jumpa dengan serigala ke, gajah ke, hak binatang buah. Nah, hak jenis boleh menggugat keselamatan kita. Kita tak boleh nak lari dah. Nah, maka sebut nama Allah kuat-kuat. Insya Allah, selamat. Allah. Nah. Kita turun bukit jalan, nak camping ke, naik bukit ke apa ke, tak? Dah rimah depan. Dah besar mana ada dalam besar kereta. Bang. Boleh lari tak? Depan muka tak? Tak boleh. Ha? Boleh lari tak? Mana dang? Kalau kita lari, dia kejar dang. Hutang tu track dia. Dia lopak kita. Zup. Tak ada alu. Dalam kitab Azkar An. Jadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Azhari Idrus ini berkenaan kalau kita dalam bahaya tu, dekat hutan macam tu, kena sebut Allah keras-keras. Jadi Allahu Akbar macam tu ya guys ya. Dan mungkin karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insyaAllah kalau kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hewan tadi, binatang buas tadi akan menghindar daripada kita guys ya. Okey guys, lanjut. Bang, tu tak boleh bang. Motor sana ada jalan motor bang. Ni kereta je. Tak faham ke? Orang lain berapa lama? Awak duduk kat mana? Malaysia kan? Tak boleh. Okay. Motor tak boleh. Dah cakap motor sana. Ni kereta je. Jadi banyak. Kok bisa gitu? Oh, ngeprank ceritanya ini guys, ngeprank. Prank penumpang motor yang lalu di tol. Oh, dimarah-marahin. Gak boleh lah, gak boleh ini khusus kereta macam tu. Oke, mata sih guys ya. Apa ni? Weh, gerak. Oh, burung. Oh, dimakan ikan.
What? Besar gila ikan tapah makan burung. Eh, jap lagi. Ni ada burung kan? Tu, muncul habis sini ni guys, ikannya. Tu. Gila gede banget mulutnya udah segitu tuh. Wow. Gila gede banget. Berarti monster-monster yang ada di sana itu gede-gede ya guys ya. Oke guys, lanjut. Buah kapi nak tattoo penuh badan. Dia ucap dua kalimah syahadah je, Allah beri dia syurga dah. Tak semayang, tak haji, tak belakang, tak puasa, belum apa lagi. Dia baru ucap dua kalimah syahadah, balasan syurga dah. Padahal 50 tahun semua berada. 50 tahun minum arak, berzina dengan 80 ribu orang awet. Faham lagi, banyak dah dosa. Dua kalimah syahadah, tak dan semayang, tak dan puasa. Lebuk dua kalimah syahadah, jadi Islam, pun langgar di arizek, mati. Faham? Tempatnya syurga. Itu hak tak pernah beramal. Apatah kita, hak awal dah Islam. Beramal pula. Nak, lagilah kaya Allah badan. Tidak? Masya Allah. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah yang terakhir guys ya. Orang kafir, orang non-muslim ya, yang penuh dengan tato, berzina dengan 80 ribu awe ya kan, minum minuman keras dan lain sebagainya, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat syahadah, dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ketika dia mati, masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, banyak sekali ya hiburan-hiburan dan juga nasihat-nasihat untuk diri kita. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua guys. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.